Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Serial Vlog Indonesia. Dan kali ini kita di tanggal 14 bukan, sekarang tanggal berapa? 16 Juni 2021. Kita akan review senapan kiriman milik Sobat Bedulir. Di bawah sini, di sini ada banyak senapan. Kali ini lumayan ya, alhamdulillah. Kita akan langsung aja menuju senapan yang pertama di bawah sini. Oke teman-teman, sekali ini kita di senapan yang pertama. Di sini senapannya adalah Black Panther DWP ya, kayak gini. Ini DWP. Di bagian sana bisa kita lihat ada ujung pompanya. Dan juga di sini untuk kelengkapannya full set ya. Full setnya di sini pakai pompa RV dan juga teleskop dari Spike. Ukurannya 39x40 dan Nimis Jawara yang GR 12 2 box. Lengkap dengan tali sandang, swivel, gang Nimis dan gamis test. Ada peredam juga dan juga ada STKS. Ini senapan Black Panther ya, senapan angin sudah ada STKS nya ini ada silakurasinya yang keren sekali juga pastinya, kayak gini. Kita akan coba lihat kepada siapa senapan ini. Di sini ada Bapak Ambu Amang di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Wajo. Kita akan kirimkan menggunakan pos sore hari ini juga. Kita akan langsung kejarahi ke senapan yang selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita di senapan yang selanjutnya. Di bagian sini kita ada senapan Marauder Benjamin dengan popor tanggul kayak gini ya, HD38. Nah, untuk senapannya kayak gini penampakannya kurang lebih. Nah, manometernya di sebelah kanan. Kita akan coba lihat untuk hasil akurasinya, ini kayak gini, keren juga. Ini lengkap, kelengkapannya kok lengkap? Kelengkapannya sini ada tali sandang, ada swivel juga, ada kantongnya juga mistest, ada coupler, ada magazine, ada STKS juga karena ini seri rider ya. Kita akan kirimkan senapan ini kepada Bapak Wiani atau Miss Kun, ini di Pacitan, Jawa Timur. Kita akan kirimkan menggunakan JNE CTR sore hari ini juga. Dan kita akan langsung geser lagi ke senapan yang selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita di senapan yang selanjutnya. Di bagian sini kita ada senapan paket kita. Ini adalah paket Yakvan plus River Mini plus teleskop ukuran 39x40 jadinya. Ini Yakvan hitam ya, teleskopnya spek ukuran 39x40 River Mini. Ini warna hitam, River Mini-nya kayak gini. Kita akan pompa dulu ya, kita coba pompa. Ya, pompanya segini. Terasi angin dalamnya. Caranya kayak gitu kalau pakai peredam. Kita akan coba lihat kepada siapa senapan ini. Untuk kelengkapannya di sini semuanya double ya, ada tali sandang, ada swivel, gandami, single mitas, semuanya double. Telenya cuma satu tapi. Kita akan kirimkan kepada Bapak Agus Sucipto, ini di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Kita akan kirimkan menggunakan JNE CTR sore hari ini juga. Dan kita akan geser lagi ke senapan yang selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita di senapan yang selanjutnya. Di bagian sini kita bertemu dengan Yakvan ya. Yakvan hitam dengan kelengkapan full set, teleskopnya di situ bisa kita lihat pakai spek ukurannya 39x40 dan juga ada Jawara GR12. Lengkap dengan tali sandang, swivel, gantimis, gamis test dan juga tas senapan ya, untuk memudahkan perburuan pastinya ketika di alam bebas. Kita akan coba lihat ini pemiliknya kepada Bapak Gustin Ertuna, ini di Kota Pohuwato, Gorontalo provinsinya. Kita akan kirimkan menggunakan pos sore hari ini juga. Dan kita akan geser lagi ke senapan yang selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita di senapan yang berikutnya. Di bagian sini ada River dengan popor AK ya, River AK lipat kayak gini. Ini ada engselnya, nanti bisa dilipat.
Ini kelengkapannya ada tali sandang, ada swivel juga, peredam, gamis, dan gamis tas. Spare part dari river juga ada. Kita akan kirimkan senapan ini kepada Bapak Harpiandi. Ini di mana ini? Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau provinsinya. Kita akan kirimkan menggunakan JNE CTR sore hari ini juga. Dan kita akan segera lagi ke senapan yang selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita di senapan yang berikutnya. Di bagian sini ada Ghost Warrior dengan tabung titanium kayak gini. Ini tabungnya titanium. Itu tabung titanium dan juga kelengkapannya full set ya, pakai teleskop dari spek. Ukurannya 312x40 dan juga pompa RV, ada pipa juga. Ada juga ini mimisnya ada dua jenis, ada yang Canon Expert Doom 8,6 dan juga ada Barakuda yang Match 10,65 grain. Ada kaos, ada STKS dan juga kartu garansi dari Ghost Warrior. Ada tas senapan juga. Kita akan kirimkan senapan Ghost Warrior Titanium ini kepada Bapak Junaidi Manalu, ini di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Kita gunakan JNE CTR ya, ini menggunakan JNE CTR sore hari ini juga. Kita akan lanjut ke senapan yang berikutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita di senapan yang selanjutnya. Di bagian sini kita bertemu senapan yang lama sebenarnya ya, tapi ada varian baru. Ini varian Ghost Warrior dengan laras 70 cm kayak gini. Nah ini ada stikernya Indonesia, emblemnya ya. Di sini ada tulisan snipernya, keren sekali Ghost Warrior. Ini yang seri sniper, karena larasnya ini 70 cm. Jadi panjang sekali senapannya. Ini seperti Ghost Warrior yang seri regulator, panjang juga. Cuma ini kelihatan panjang sekali larasnya karena nggak ada regulatornya ya, ini kayak gitu. Dan variannya full black, ini keren sekali. Kita akan coba lihat untuk kelengkapan lainnya. Di sini adalah full set kelengkapannya ya, ada pompanya RV dan juga teleskopnya spek ukurannya 312. Ada juga ini nimisnya Canon, hasil akurasinya keren sekali ya, ini 70 cm soalnya larasnya ya. Di sini juga ada mimis ya, tadi saya bilang mimisnya Canon Expert Doom, pompa RV, ada magazin, tali sandang, semuanya lengkap. Kita akan kirimkan kepada Bapak Heri Sumardi, ini di Kabupaten Asahan ya, Sumatera Utara. Kita akan kirimkan menggunakan JNE CTR sore hari ini juga. Kita akan lanjut ke senapan yang selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita di senapan yang selanjutnya. Di bagian sini ada senapan dari Yakwan, ini Yakwan Chrome ya. Kelengkapannya basic, ada tali sandang, swivel, gamis, dan gamis test. Ini kita akan kirimkan sore hari ini juga kepada Bapak Ilham, toko AA di Kecamatan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Kita akan kirimkan menggunakan pos sore hari ini juga. Dan kita akan langsung geser lagi ke senapan yang selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita di senapan yang selanjutnya. Di bagian sini ada Mauser. Mausernya OD-nya 32. Ini kelengkapannya full set, bisa kita lihat. Ada pompa RV dan juga teleskop spek ukurannya 39x40. Di bagian itu ada mimis Barakuda Match 10,65 grain. Dan juga ada coupler yang sudah include dengan penutup couplernya. Ada tas senapan juga warna hitam, kita akan kirimkan kepada Bapak Tri Mujianto, ini di Cilacap, Jawa Tengah. Kita akan kirimkan menggunakan JNE CTR sore hari ini juga. Dan kita akan geser lagi ke senapan yang selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita di senapan yang selanjutnya. Di bagian sini sama seperti yang sebelumnya, Mauser. Ini OD32, chambernya warna biru ya. Semuanya yang sebelumnya juga chamber warna biru kayak gini. Kalau teman-teman mau tahu senapannya gini. Ini Mauser Oper klasik. Ini kelengkapannya basic, ada tali sandang, swivel, gamis, gamis tes, ada coupler juga. Ada juga ini adalah topi manmod kayak gini ya. Hasil akurasinya juga masih oke ya untuk kelas Mauser, harganya nggak sampai 2 juta.
kita akan kirimkan senapan ini kepada Bapak Valemon Leonardo Wilani Putra, ini di Kecamatan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kita akan kirimkan menggunakan pos menggunakan JNE JTR sore hari ini juga. Dan sekian dulu pengiriman hari ini ya. Pengiriman hari ini ada beberapa senapan, ada PCP dan juga ada uklik. Dan buat teman-teman yang mau beli senapan atau sekedar bertanya, bisa langsung saja untuk menghubungi nomor CS kita yang ada di bawah ini, atau 3 nomor CS, C1, CS2 dan juga CS3. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita, ada di seradu.rival, dan juga subscribe YouTube kita, ada di Seradu Vlog dan juga Seradu Rival Indonesia. Dari saya Abdi, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.